Oke lu semuanya, kembali lagi di channel gua. Jadi di video kali ini gua bakal coba untuk mainin game Naruto Storm 4 mode lagi. Dan di video kali ini gua bakal cobain memakai si code ya, atau si kode guys. Jadi di sini untuk arcode sudah dimulai cuy, lebih tepatnya di episode 287. Itu grafiknya gila keren banget ya emang ya. Boruto tuh momen menjeleknya tuh cuma di tertentu doang gitu guys. Cuma kalau di arcode ini wajib kalian tonton sih seriusan. Karena ini udah bagus banget. Dan yang gua baca dari subtitlenya itu adalah si Kodo ini mempunyai karma putih ya. Jadi dia mungkin karmanya warna putih cuy kayaknya ya. Dan itu katanya untuk kayak berevolusi gitu, si siapa Ishiki itu nyuruh si Kodo ini untuk tumbalin si Boruto atau si Kawaki ke Jubi gitu. Dan juga gua agak penasaran nih. Di sini temennya si ini aja ya, si siapa Ishiki ya guys. Beda ini gue main turnamen dan musuhnya gue pengen sih ada Naruto Baryon terus sama Sasuke. Bentar, Sasuke. Nah nanti permasalahannya adalah nanti yang ngelawan si Kode ini siapa guys. Kalau Naruto udah gak mungkin cuy, Naruto kan Baryonnya udah gak ada. Paling seharusnya si ini si Kawaki kalau gak si Boruto ya. Dan udah pasti bakal lebih kuat cuy. Kayak ini si Boruto. Ya deh, boleh deh Boruto sama si Kawaki ya. Nah kita di sini gue bakal cobain sampai lawan ke Boruto. Bentar guys, kita acak dulu di sini. Mana nih Boruto nih? Gue pengen lawan dia guys. Nah nih ya, semoga aja kita ketemu sama si Naruto nanti ya. Untuk mapnya gue pengen di tempat yang agak-agak berantakan. Di sini aja kali ya, di Great Ninja War Battlefield. Wah seriusan sih, gue wajib nonton ini guys, arcode ya. Bahkan banyak penonton Boruto yang udah nggak nonton gara-gara ada arc Boruto, mereka nonton lagi guys. Karena emang wajib banget sih, nggak boleh kalian lewatin cuy, itu pasti bakal epic banget guys. Soalnya kan kemarin-kemarin sempet di itu tuh ya, sempet diledekin ya Sasuke Retsuden ya lawan dinosaurus anjir. What the hell, gue sering banget nih lihat di TikTok Sasuke Retsuden dihina-hina guys. Karena lawannya dinosaurus anjing. Lawannya dinosaurus bos. Cuman kalau sekarang enggak, sekarang udah nggak bisa cuy. Ini arcode udah gila banget ini. Soalnya udah banyak banget TikToker atau YouTuber yang reaksi ya. Itu emang gila sih. Bahas kode kali ya, gue bahas bikin short kali guys tentang kode kayaknya. Nanti gue bikin ini dah, bikin short ya tentang si kode-kode ini guys. Anjing rasanya enggak nah. Ayo Sasuke, si Ishiki. Ush, kubus-kubusnya tuh ya. Kita ultimate kan langsung. Bam, ah nggak kena guys. Santul, kita isi tenaga dulu. Kita pusingkan, langsung kita ultimate. Ya dihalangin anjir, ya nggak kena coy. Ah nggak kena guys. Ntar kita ultimate dulu, kena nih. Dar, masih bisa ngindar. Ini kena. Dar, aduh. Bentar, isi maju dulu di sini. Dia pengen awaken anjir. Kena duluan, mampus. Dia pengen awaken guys, nggak bisa. Kode di mari, jangan lari. Sini bos. Kita ganti ke ini yuk, ke Ishiki guys. Anjip. Wait. Oh ya teman-teman, gue pengen nanya deh sama kalian dah. Itu kan di episode 287 ada si Ishiki dan juga si Kode ya. Itu kan mereka ngobrol bareng tuh. Nah pertanyaan gue adalah, Ishiki itu udah kalah atau belum sih? Kan waktu itu sempet lawan si Naruto Baryon tuh. Apakah di posisi itu Ishiki itu udah mati atau emang kabur guys? Gue soalnya nggak nonton tuh. Dan gue kayaknya bakal nonton dari lanjutin sih. Soalnya gue udah episode berapa? 14 anjing. Episode 14 guys. Tapi kayaknya bakal gue skip sih episode-episode yang itunya ya. Gue langsung ke arcode kayaknya guys. Nah nanti mungkin sambil... Nanti mungkin sistemnya gini gue nontonnya. Misalkan arcode udah muncul nih, satu ini kan, satu episode. Nah gue besok-besokannya langsung lanjutin tuh episode normalnya lagi. Ntar kalau misalkan udah muncul, gue nonton dari arcode lagi. Jadi kayak kepisah-pisah gitu loh. Oke kita ganti ke ini dah, ganti ke Ishiki dah. Kita belum pakai Ishiki soal dari tadi. Anjing gak usah kabur bos. Kita kasih tahu di sini nih, makan di kubus-kubus tuh ya. Kubus-kubusnya gak ini guys, gak sakit anjir. Oke nice. Kita kasih paham ya. Nice. Kita langsung saja skill 1 di sini. Dadadadadadadadadar. Anjir. Mau ultimate gak teman-teman?
Wah ini sih mati nih, gue bisa mati nih gue sini. Okay, ultimate kena nih, kena. Nice. Langsung saja Isiki. Wah, palanya mendem ke bawah ya bos. Langsung jadi kubus jatuh. Eh belum mati anjir. Belum mati ya. Wah anjir kaget gue. Di kamekameha bos. Slow, dia bakal kabur terus-terusan. Anjing gue mati duluan bos. Disamperin sama dia ya. Aduh seriusan sih guys, kalian wajib nonton deh, pokoknya ada arc mode. Gak boleh di skip cuy, ini ibaratnya kayak lagi mau nonton arc pain anjing. Arcnya pain itu gila sih. Makanya ini gue tidak boleh nge-skip pokoknya. Harus nonton wajib ya. Oke, di sini match yang pertama berhasil kita menangkan lawan si Kawaki dan juga si Boruto ya kan. Kemudian yang selanjutnya Itachi lawan Sasuke. Menang siapa ini? Kemenangan tim Sasuke. Naruto Baryon lawan Metali, masa ya kalah anjir Baryon. Oke, nice. Semoga kita ketemu Naruto Baryon ya di final match-nya guys. Duh, tim Majigen menang anjir. Kita lawan Sasuke nih. Sasuke di siapa aja cuy? Oke, di Sasuke ada Naruto Sage Mode sama Killer Bee. Oh. Oke, kalau itu mau lu, kita langsung majuin lagi. Kita hajar di sini. Slow. Mau langsung ultimate aja lu, Bang. Kita ganti ke Isiki dulu di sini ya. So tadi kita belum terlalu liatin terlalu cepet gitu gantinya. Tapi untuk skill satunya Isiki nggak terlalu sakit sih guys. Sama gue nggak sabar non ini dah. Game Naruto baru ya. Tapi belum tahu guys rilisnya kapan anjir. Itu yang dibuat Bandai itu Ultimate Ninja Storm Connection. Oke okay, nice, thank you Isiki udah bantuin. Kita skill 1 dulu ya kan. Oh skill 1-nya tuh ya. Skill 1-nya ada animasinya coy. Pengen rasengan dia. Ayo sini bang, anjir di ultimate bos. Mau ngapain lu ultimate gua bang? Mau ngapain lu udah pasti kena combo sama gua di sini. Dar. Oke, ronde 1 berhasil kita amankan di sini. Oke, ayo sini. Wih, santai Killer Bee. Semoga kita di sini bisa ketemu Baryon nih, guys. Sebenarnya lawan Momoshiki juga enggak apa-apa sih. Duh. Oke, kita ganti dulu. Waduh, baru pengen ganti gua tadi. Kita majuin lagi di sini. Ayo, Bang, jangan kabur-kaburan anjir. Kita ganti ke Koda dulu. Kita ganti ke Isiki lagi. Kita dash langsung. Oke, okay, nice. Langsung airtag. Wah, gila Naruto muncul cuy, kaget. Wah, gila terkombo-kombo, guys. Dikomboin buset darahnya sampai sekarat gitu loh. Aduh, darahnya habis. Kita biarin dah kena ultimate ya. Kita biarin. Aduh, ada suara Discord, guys. Sorry. Anjir, mau ultimate lagi bos. Udah ultimate, mau ultimate lagi ya. Kita skill 1 dulu. Tuh, makan tuh kubus tuh. Ngeri. Nice. Match kedua berhasil kita amankan. Sisa match terakhir nih ya. Antara lawan si Jigen, kalau enggak si Naruto Baryon. Anjing keren sih, itunya warna putih ya. Karma putih guys, karma istimewa. Oke, Baryon atau Jigen nih? Baryon please. Aduh, dikit lagi padahal lo nah Jigen anjing. Oke, yaudah lah ya. Ada Jigen, Sakura, Masino. Faisi. Kita majuin dulu. Ayo sini bang, kok cupu? Kok cupu bang? Dar. Nanti terakhir gue pengen free battle dah lawan si Isiki terakhir ya. Handicapnya kita turunin guys nanti.
biar susah katanya. Kita majuin dulu. Kita ganti ke, aduh anjing. Hati-hati. Tenaga dulu, slow. Oke, ayo lo. Kita ganti ke kode. Lah kabur anjir. Kita ganti ke Isiki. Kita komboin bawah langsung. Ah, masih bisa sanggup. Masih sanggup ini dia. Ngebales ya. Nih, makan nih kubus. Bam. Ayo tuh, terakhir tuh lu serang tuh, mati tuh. Anjing, selamat dong. Nih, makan nih kubus. Makan tuh kubus. Masih bisa selamat, cuy. Kita surikan-surikan saja. Disurikan-surikan langsung mati ya, cuy. Oke, ronde terakhir nih ya. Faisi. Kita majuin dulu. Ayo sini bang. Kita gunain kode. Majuin lagi di sini. Kita ganti ke Isiki dulu ya kan. Jangan kabur please. Susah nih aja masih bisa kabur-kaburan guys. Kita ganti ke kode dulu. Combo atas coba. Duh. Combo atas. Nice, langsung kita attack. Ah. Selamat mulu ya. Isiki, kasih dia kubus-kubus lu. Nice. Bam. Isi tenaga dulu. Anjib, gua gak bisa kabur lagi guys, bangke. Dikombo-komboin gua sih. Slow, tunggu bener dulu. Aing. Weh, Jigen, lu jangan macam-macam lu wadah gua cuy. Oh, gua kasih kubus-kubus lo ya. Wah, ultimate coba biarin kita kenain ultimate-nya guys. Jigen ultimate-nya sebentar doang ya. Ditimpa make apa? Yang hitam-hitam itu ya, besi-besi hitam itu guys. Ayo kode. Ayo sini lu, udah kalah. Atau mau kita awaken dulu guys, awaken terakhir nih ya. Isi tenaga dulu, slow. Sabar. Wah, jangan bilang malah gue yang mati guys. Nice, kita awaken. Anjir, oke lumayan. Udah, say goodbye sana. Nih mati lu ya, lihat nih. Ayo surikan coy. Mati. Oke, terakhir nih guys, gue pengen lawan si Isiki ya, cuman handicapnya bakal gue turunin, cuy. Oke, teman-teman, di sini gue udah masuk ke dalam free battle-nya. Di sini handicapnya bakal gue ini ya, tuh. Gue jadi cuma satu doang, guys. Jadi gue nyerang dia tuh nggak sakit, tapi kalau dia nyerang gue itu bakal sakit banget, cuy. Di sini kode langsung kita pakai. Kemudian lawannya adalah si Isikong. Oke, mapnya gue pengennya di ini sih. Sini kali di Zone of the First Orb di tempatnya Kaguya guys. Faisi, langsung kita majuin di sini. Tuh gue di mereka ke dia nggak terlalu sakit anjir. Cuma kalau dia nyerang gue bakal sakit banget guys. Kayak lagi dapat buff attack gitu. Bam, tuh ya. Kombonya kagak terlalu sakit buset. Nggak kena lagi dong. Kita tahan dulu. Apakah gue bisa perfect di sini? Lah nggak bisa ya. Ayo sini bang. Sini lu. Masa handicapnya udah gue naikin lu masih cupu aja. Slow. Anjir. Buset serangan lu agak ada sakit-sakit ya coy. Alah nggak kena lagi dong. Kita skill 1 dulu. Ah masih bisa kabur anjir. Kok gak kena ya? Kenapa dah? Tuh dia gak kena gitu guys. Wah, gua nggak bisa kabur. Anjing sakit banget, cok. Dimake sakit banget, buset. Ini gua harus main serius ini, guys. Wah. Wah, macam-macam ente. Ente kadang-kadang ente. Langsung kita ultimate kan, kena nih. Der, nice. Isiki kita kasih paham, cuy. Nice. Oke, yuk langsung sini. Kita skill 1 dulu. Nggak kena dong. Sini bang, lu udah nggak bisa kabur kan? Mampus lu. Kita air attack dulu di sini. Mampus lu, kita air attack lagi. Nggak bisa. Nanti.
bisa banget ya kayaknya ya. Anjir dia bisa teleport-teleport, coba curang banget. Kita kasih shuriken-shuriken dulu di sini. Ayo lo udah enggak bisa kan? Udah enggak bisa kan? Jar. EZ bos. Sini ayo ronde 2 nih. Kita bikin jadi 2-0 guys. Bisa enggak? Tapi ini agak-agak susah ya, damage-nya masuknya dikit banget coy. Bam. Sabar, kita skill 1 dulu. Nice. Anjir, damage-nya benar-benar kagak ada, cok. Alah, salah dong. Ayo kabur sana lu, Bang. Kalau enggak lu kalah sama gua di sini. Ah, masih bisa cabut. Anjir, darah gua udah merah ya. Tanpa disadari darah gua udah merah, guys. Kita skill grab dulu di sini. Bam. Ini harusnya isiki udah mati dari tadi nih ya. Slow. Pengen nge-grab untuk jarak jauh, bos. Untung jarak jauh, bos. Kita retek langsung, anjing. Wah, gila cepet banget gerakannya dia. Oke, nice. Slow. Wah, gila nih gue mati nih kena beberapa kali hit lagi. Ah, mati guys, anjing. Gue pada tadi gue udah pencet tahan loh. Gerakannya kalah, anjir. Dia lebih cepet, coy. Kaget gue tadi soalnya. Ayo sini dah, langsung dah. Gak perlu gue nahan-nahan. Ayo sini di udara, gue ladenin lo. Ayo sini bangun. Kita langsung dash lagi. Dani menang nih. Dia udah gak bisa kabur soalnya. Eh, masih bisa ngelawan. Masih bisa ngelawan ente. Biasanya kita kan gak kena, bangke. Udah lo, udah gak bisa kabur. Sana. Nice. Dan oke teman-teman, jadi mungkin video sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gue silahkan like. Kalau gak suka silahkan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.